ketika mau datang. Bapa, malam hari ini kami mau datang untuk kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau, Yesus, Yesus.
Jangan sedih hati kamu.
Yeah.
dari hatimu pada Tuhan saudara. Kau sedang berurusan pribadi dengan Tuhan malam. Firman Tuhan, tetapi hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan.
Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang hadir dalam hidup kita, Dia yang luar biasa bagi kita. Dan saya ingin kita baca coba saudara ya. Yeskiel pasal yang ke-18. Yeskiel pasal yang ke-18 kita lihat bersama ayat 7. Berikutnya adalah setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Yeskiel 18, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ayat yang pertama berkata, maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini? Ya, di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Yang makan buahnya siapa? Bapaknya. Tapi yang ngilu giginya siapa? Anaknya. Ayat 3, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Ayat 4, sungguh semua jiwa aku punya. Jadi jiwa manusia itu Tuhan yang punya. Anakmu itu jiwanya yang punya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menguasai jiwa manusia. Ya, Bapak Ibu, kalau kita percaya ya bahwa Tuhan yang menguasai jiwa, maka ketika anakmu memberontak ya engkau berurusan dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjamah jiwanya. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Sungguh semua jiwa aku punya, kata Tuhan. Ya, dikatakan di sana apa? Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Siapa yang berbuat dosa, dia yang mati. Dia yang binasa. Ayat yang kelima berkata begini, saudara. Ya, dikatakan ayat yang kelima, kalau seseorang adalah apa? Orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya, tidak selingkuh. Dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang. Kalau utang dibayar, jangan tidak dibayar. Apalagi ngomong nanti Tuhan Yesus yang bayar utangku. Ya jangan saudara, utang dibayar. Tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Tidak memungut bunga uang atau mengembalikan riba, mengambil riba. Menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Hidup menurut ketetapan Tuhan, ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku. Dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Allah, firman Tuhan Allah. Ayat 10, tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, ya, walaupun ayahnya tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari istri sesamanya. Ya, ayat 12, tidak menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba. Orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Walaupun bapaknya orang benar, bapaknya gak melakukan hal itu, tapi anaknya melakukan dosa. Maka yang akan mati siapa? Ya orang yang berbuat dosa itu, anaknya yang akan mati. Ya sekarang kan banyak saudara, orang tuanya hidup benar, tapi anaknya itu loh, ya enggak benar.
Ya, kita orang tua wajib mendoakan karena yang akan mati itu anak kita. Memang kita tidak menanggung, tapi anak kita akan tertimpa kepadanya sendiri, ayat 14. Sesungguhnya kata firman Tuhan, kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, sebaliknya kalau ayahnya itu berdosa, utang gak bayar, meniduri istri sesamanya, melakukan segala yang jahat, ya lalu ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa kelakuan papahnya. Selama dia hidup dia lihat papanya ini jahat, papanya ini berdosa, tukang selingkuh, papanya ini melakukan segala. Tetapi insyafi, ya, dikatakan tetapi menginsyafi hal itu sehingga ia tidak melakukan seperti itu. Anaknya gak ikut-ikut bapaknya, bapaknya berdosa tapi anaknya gak mau ikut-ikut. Dikatakan ayat yang ke-15 di sana apa? Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya, anaknya ini dikatakan. Tidak menindas orang lain, tidak mau memintai gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ya, sebaliknya kalau ayahnya jahat, tapi anaknya bertobat, itu yang dibilang kutuk tanpa alasan itu enggak kena. Waktu kita bertobat, saudara, sejahat apapun orang tua kita, dosanya itu seperti apapun, tapi dosa itu tidak akan menimpa kita sebab kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam pertobatan. Ayat 18 dikatakan, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Mati di sini berbicara tentang binasa selama-lamanya, bukan cuma mati tok, tapi mati sampai selama-lamanya, binasa kekal masuk neraka. Tetapi ayat 19, kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ya, karena anaknya itu bertobat. Kuncinya adalah di pertobatan. Enggak peduli berapa hebatnya berdosa keluargamu, terkutuknya mereka hidup melakukan, kalau kita bertobat maka kutuk itu tidak akan kena. Ya, ini saudara kuncinya. Ya, kutuk itu tidak akan kena di dalam hidup kita. Orang yang berbuat dosa, ayat 20 dikatakan, orang itulah yang harus mati, ya, binasa. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Dan dikatakan di sana, orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi anak-anak gak bisa bilang gini, oh saya kan anaknya pendeta ya amanlah ya. Biar saya berdosa-berdosa, ada mama saya yang berdoa buat saya. Enggak bisa. Ya, apalagi saudara, ada orang begini, bu saya ini bersyukur mama papa saya sudah mati bu. Jadi sampai sekarang mama papa yang berdoa buat saya. Mama papanya sudah mati, mama papanya berdoa buat dia. Bagaimana caranya orang mati berdoa buat orang hidup. Jadi saya kalau ada masalah, saya cuma pergi ke kuburan, saya minta petunjuk. Ya. Dia aja udah mati, bagaimana bisa memberi petunjuk kepada yang hidup? Enggak bisa, saudara. Ini urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Ya, jadi jangan minta petunjuk kepada orang mati. Ayat 21 berkata begini. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Kalau ada orang fasik bertobat, ya saudara, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga dikatakan di sana, tadi pagi yang nonton mesbah syukur siapa angkat tangan, ya puji Tuhan, ya semua tentu tahu ayatnya.
Ada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu lalai menepati janjinya untuk datang kembali ke dunia ini yang kedua kali. Tapi dikatakan di sana, walaupun banyak orang menganggap Tuhan lalai, Tuhan belum datang, tapi Tuhan belum datang sampai hari ini karena dia menginginkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau tidak ada satupun ada orang yang binasa. Dikatakan di sini begini saudara, tetapi jikalau ada orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan, walaupun dia jahat, penjahat, fasik, tapi dia kembali kepada Tuhan, maka dia pasti akan dikatakan hidup, dia tidak akan mati. Kita semua manusia membutuhkan kehidupan bukan cuma di dunia ini saja. Saudara, Alkitab berkata dunia ini hanya tempat kita singgah, dunia ini hanya perantauan. Kita di dunia ini hanya transit, amin. Ada orang mau lama-lama di negara transit? Semua orang tuh kalau transit pengennya cepat. Saya tuh kalau bawa grup ke Israel, maaf ya ini perjalanan ke Israel sudah ditutup pendaftarannya. Ya karena visa semua sudah masuk. Saudara, selalu yang ditanyakan, Bu, kita nih transit di mana? Berapa lama kita transit? Ya, kalau transitnya ya kelamaan, maka mereka enggak mau. Maunya transitnya cepat. Kalau kita bilang transit, Bu, tapi cuma 3 jam, oh, itu langsung naik pesawat, seneng. Jadi saudara, kita ini di dunia ini hanya perantau. Kita transit di sini enggak lama-lama. Ya. Siapa yang kepengen cepat-cepat pergi dari tempat transitnya? Ya, siapa yang kepengen Tuhan cepat datang? Tidak ada. Siapa yang betah tinggal di dunia ini? Berarti semua betah. Lalu terus saudara maunya apa? Ditanya pengen cepat tidak mau, disuruh tinggal juga tidak mau. Jadi dunia ini hanya tempat singgah. Nah ada sebuah kehidupan yang sesungguhnya akan kita tuju, yaitu ketika kita mati. Waktu kita mati kita tinggalkan dunia ini. Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ayat ini berkata kuncinya adalah bertobat. Hari ini engkau punya kepahitan, buang. Hari ini engkau sedang bersinah, meniduri istri sesamanya, meniduri suami sesamanya, bertobat. Ya, jangan selingkuh, jangan utang gak bayar. Engkau gak ada sesuatu ya kembalikan. Ya, karena banyak saudara orang-orang yang melakukan ketidakbenaran saudara. Ayat 22 di sana dikatakan, ayat 22 baca, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Tuhan melupakan dosamu kalau engkau bertobat. Semua kedurhakannya tidak akan diingat lagi, ia akan hidup oleh apa? Karena kebenaran yang dilakukannya. Ya, ketika kita melakukan kebenaran sudah Tuhan lupa semuanya itu yang dulu-dulu. Ayat 23, baca bersama dikatakan di sana, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan itu tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Makanya banyak orang bilang, orang itu kalau jahat kok umurnya panjang ya? Enggak mati-mati loh dia tuh. Ya, jahat kok enggak mati-mati. Sering enggak saudara dengar gitu? Ya, tapi kalau ada orang baik kok cepat mati ya? Kenapa orang jahat itu sering kali diberi umur panjang? Karena Tuhan enggak pengen dia mati binasa, dikasih kesempatan untuk bertobat. Makanya kalau ada orang jahat sama kau, jangan kau doakan cepat mati, enggak bakalan. Jadi percuma, jangan saudara doakan mati kau. Enggak mati saudara. Karena Alkitab bilang Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tapi kepada pertobatannya. Jadi kalau ada orang jahat di kau, dia ini kau doakan supaya dia kalau sudah bertobat baru mati. Masuk surga. Tapi jangan kau doakan dia bertobat supaya dia mati. Ya, atau kau bilang kalau gitu saya berdosa aja Bu biar umur panjang ya. Ya, jangan saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Ya, Tuhan mau orang bertobat, bukan soal umur matinya muda atau tua, bukan loh.
Tapi dia udah bertobat belum? Itu kuncinya. Ya, enggak apa-apa, ya. Dia mati asal sudah bertobat, itu satu ucapan syukur, puji Tuhan dia meninggal tapi sudah dalam Tuhan kok. Lalu dikatakan di sana, jikalau kita baca sama-sama ayat 24. Sebaliknya nih saudara, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, lalu melakukan kecurangan, melakukan dosa, ya, seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat. Tuhan gak akan ingat kebenarannya karena dia sudah berbalik kepada dosa. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Saudara, mari kita sama-sama hari-hari ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Sampai hari ini kenapa Tuhan belum datang? Kenapa dunia ini belum kiamat? Karena Tuhan masih tunggu orang-orang itu bertobat. Sebab hati Bapa itu, Bapa tidak ingin orang binasa. Tuhan tidak ingin orang mati dan binasa. Tapi dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sedang berjalan kepada kebinasaan. Kenapa? Mereka hidup di dalam dosa. Mari kita bertobat hari-hari ini. Kita pulihkan hidup kita, hati kita. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni aku. Ada kepahitan, kekecewaan, bereskan saudara. Ya, karena ketika nanti satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk kita memberikan pertanggungjawaban atas hidup ini. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian bagaimana akhirnya ya Dino bisa dimenangkan kembali. Kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Waktu jauh dari Tuhan hidup dalam dosa pasti. Itu pasti orang jauh dari Tuhan pasti berbuat dosa. Sebaliknya orang yang berbuat dosa gak pengen dekat-dekat sama Tuhan. Ya, hidupnya gak damai, tidak ada sukacita. Apa yang menjadi kebahagiaan kita saudara? Waktu kita ini hidup dekat dengan Tuhan. Harta tidak akan memberikan kebahagiaan. Sekaya apapun orang makannya sehari cuma 3 kali, iya apa iya? Ya, ada orang kaya banget makan sehari 12 kali. Malah sekarang orang kaya-kaya itu makannya sedikit. Enggak makan nasi dia. Ya, cuma makan buah, iya enggak yang kaya-kaya bilang amin dong. Saudara kaya apa kagak? Ya, kaya dong kita, amin. Ya, orang kaya-kaya itu sekarang enggak mau makan-makan sembarangan. Soal makannya itu diukur, diatur. Ya makanya kemarin minggu saya saksikan tuh. Ya saya dengan suami ini dulu masih miskin, pengen beli Starbucks, enggak bisa, mahal. Dulu saya daripada beli kopi-kopi gitu, mending beli beras, bisa buat hidup seminggu. Ya saya pengen beli Starbucks, tapi enggak bisa, karena enggak punya duit. Sekarang punya duit, beli Starbucks bisa lah ya. Bisa, tapi tetap enggak boleh lagi. Kenapa? Aduh, gendut. Ya, itu yang lebih menderita loh, bisa beli, tapi enggak boleh beli. Lebih menderita mana coba? Dulu kalau mau beli gak bisa karena gak punya duit, lebih enak. Memang gak bisa. Kenapa? Gak ada duit kok. Masa bisa utang? Tapi sekarang bisa. Cuma gak boleh. Karena jaga. Kenapa jaga? Aduh, semakin hari ini semakin melar. Gak usah ketawa begitu, biasa aja. Kalau mengejek orang kok seneng, bahagia gitu ya. Saya ini sama suami ngomong, kita ini saudara, sekarang ini lagi berusaha menurunkan berat badan. Kami berusaha hidup sehat. Tadinya makan nasi satu, malah 1,5 kadang. Sekarang 1/2. Kenapa? Saya ini menjaga makan, saya diet bukan supaya umur panjang. Ingat ya, saudara minum vitamin, minum semua ramuan, saudara menjaga kesehatan bukan supaya umur panjang. Jangan engkau menggantikan takdir Tuhan atas hidupmu. Umur itu selalu di tangan Tuhan. Bukan berarti saya nge-gym bu tiap hari supaya umur panjang. Siapa yang bilang? Ya. Tuh atlet gym meninggal karena ketiban barbel. Lo masih muda lo. Masih muda. Dari sini kita lihat bahwa umur itu bukan karena engkau menjaga, iya enggak? Kita jaga bisa. Kenapa saya dan suami berusaha menurunkan berat badan? Bukan supaya kami umur panjang, bukan. Karena hidup ini sudah berat. Kalau badan kami berat maka tambah berat. Hidup ini sudah berat. Pergumulan hidup berat. Bayangkan kalau perut berat, badan berat semakin.
Bilang kanan kirimu, jangan berat-berat. Ya, hidup ini sudah berat. Kami ini menjaga makan itu supaya sehat. Kita hidup sehat, enggak sakit-sakit. Tapi soal mati itu tetap di tangan Tuhan. Jangan engkau melangkahi, jangan bilang, oh saya ini sudah minum ini kok, oh saya sehat loh, saya gini, ya saya begini, umur panjang loh kalau minum ini. Ada orang-orang nawari vitamin, bu minum ini loh, ini toksin buat buang racun. Nanti sekarang ini karena menakutkan loh bu, banyak orang mati-mati mendadak. Ya, makanya harus minum vitamin ini biar gak mati. Saya bilang kalau sudah waktunya Tuhan, mau lari kemana pun tetap. Biar cuma kepleset di kamar mandi juga. Tapi kalau belum waktunya mati, tidak bakal. Renungkan itu, saudara. Jadi yang Tuhan inginkan itu adalah pertobatan. Kita percaya hari ini ya ada tubuh dan darah Yesus. Ya, saudara yang belum mendapatkan perjamuan, saudara boleh minta di belakang. Kita percaya Yesus sudah memberikan tubuhnya dan darahnya. Dan hari-hari ini, kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Ya, kita ada di hari-hari yang terakhir, di akhir zaman. Akhirnya akhir zaman. Ayo kita berlomba, saudara, dengan waktu Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan? Dunia ini, saudara, sedang ada dalam satu kekacauan. Ya, semua yang terjadi ke depan tidak akan semakin baik. Itu kata firman Tuhan. Tapi orang-orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Kita mau bilang pada Yesus hari ini, apa arti hidup kami Tuhan, kalau Engkau tidak beri nyawamu bagi setiap kami. Kami bersyukur, kita bangkit berdiri bersama saudara. Datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan Yesus. Yesus, apa arti hidupku, bila bukan karena
baik saja. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen, hal yang sakral. Ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau bermain-main dengan perjamuan kudus. Ketika engkau dengan sikap hati yang benar melakukannya, maka engkau akan mendapatkan berkatnya, mengalami kuasanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ingat apa yang ada di dalam hati dan hidupmu. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, kami menghormati tubuh dan darahmu. Kami mohon pengampunanmu, Bapa. Kami mohon pengampunan, Tuhan. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan, saudara. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Kuduskan pikiran, perkataan, seluruh hati dan hidup kami, Bapa. Kalau ada kepahitan, saudara sebut nama orang yang saudara benci. Katakan, aku melepaskan pengampunan, Tuhan. Aku mau melakukan perjamuan kudus-Mu, Tuhan, supaya aku dilayakkan hari ini. Mari saudara pegang roti di tangan kanan-Mu. Kita percaya Yesus yang memberikan tubuh-Nya dicabik, remuk, dihancurkan karena dosa dan pelanggaran kita. Dia mau supaya kita hidup dalam tubuh kemuliaan-Nya. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita? Katakan amin, mari kita terima dalam nama Yesus. Mari buka anggur. Angkat tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Saudara, bukankah cawan yang ada di tanganmu ini adalah darah Kristus yang adalah perjanjian baru yang mematahkan setiap kutuk atas hidup kita? Dengan iman katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau beri buat kami. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Tubuh dan darah yang memberikan kesembuhan atas penyakit kami. Tubuh dan darah mematahkan setiap kutuk keturunan. Kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Tubuh dan darah Kristus berkuasa. Memberikan kelepasan, pemulihan dan kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan.
kami bisa ada sampai malam hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini firman Tuhan menjadi tempat yang paling utama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman itu mendapatkan tempat yang terbaik dalam hidup kami. Firman itu bisa tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Doa-doa kami malam ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali di atas bangsa kami Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia. Jauhkan bangsa ini Tuhan dari segala kekacauan, kerusuhan, dari segala macam keributan, perpecahan. Kami berdoa. Sebab jika bukan Tuhan yang menjaga satu kota, satu bangsa, maka sia-sialah usaha para penjaganya. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati rakyat Indonesia, berkati tanah Indonesia, berkati pertaniannya Bapa. Hari-hari ini banyak kekeringan yang terjadi, bahkan kebakaran hutan. Kami berdoa, Tuhan kendali-Mulah yang sanggup menyelesaikan semua itu. Sebab Engkau yang sanggup mencurahkan hujan atas bumi. Engkau yang sanggup memberi kesuburan atas tanah. Kami berdoa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang tanahnya diberkati Tuhan. Hasil pertaniannya melimpah. Bahkan bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati lautnya, berkati sungainya, berkati penduduknya. Kami berdoa biar hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Orang-orang berbalik meninggalkan kejahatan kembali kepada kebenaran. Biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi Indonesia. Kami berdoa untuk kota Jakarta khususnya. Tuhan berkati kota ini Bapa. Damai sejahtera-Mu turun atas Jakarta. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di atas kota dan bangsa kami. Tuhan, Engkau yang pegang kendali menjelang
pilpres Tuhan. Tuhan memilih seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami, yang di dalam pandangan Tuhan itu yang terbaik. Kami semua hanya mendukung di dalam doa, biar orang yang sungguh-sungguh mementingkan kepentingan bangsa, orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki hati Tuhan di dalam hatinya. Kami berdoa buat bangsa ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat tempat yang sudah Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati gedung ini Tuhan. Biarlah semua orang yang datang ke tempat ini boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Damai sejahtera sukacita-Mu ada Tuhan atas tempat ini. Kami berdoa juga bagi setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Kami percaya Bapa, semua kami yang hadir tidak ada satu pun yang terlewatkan. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas jiwa manusia. Setiap kami yang datang dengan pergumulan, yang membawa anak-anak kami di dalam doa, Tuhan, Engkau pegang kendali atas anak-anak kami. Bahkan dalam mereka memilih jodoh pasangan hidup, Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Kami hanya dapat menyerahkan anak-anak kami dalam tangan kendali Tuhan. Dijauhkan dari mereka segala Tuhan pergaulan yang tidak benar. Dijauhkan mereka dari narkoba, dari hal-hal yang dapat merusak iman mereka. Kami hanya menyerahkan kepada Tuhan sebab Engkau yang memegang jiwa atas anak-anak kami Tuhan. Semua pergumulan yang kami bawa malam ini kami tahu dalam nama Yesus ada jawaban. Berikan kami kekuatan dan kepekaan untuk mengerti semua maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, membuka hati kami. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai engkau dan Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang sangat berkuasa ada dalam dirimu, yang membuat engkau berkuasa atas dosa, yang membuat engkau berkuasa atas segala keadaan. Karena Allah Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini ada di dalam dirimu. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Yeah.